Oke okay guys, jumpa lagi dengan Seto Chik Pau. Oke, okay, kita akan melanjutkan perjalanan kita di part 28 ini ya. Oke, okay, dan bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas. Oke, okay, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go guys, kita lanjutkan perjalanan ke pita selanjutnya. Oke, okay, ini yang sebelumnya kita lawan hole punch ya, mesin plong-plongan. Oke. Okay. Dan mataharinya sudah kembali seperti semula. Ternyata terik sekali ya, sampai Mario-nya merem itu, guys. Oke, kita ke Sun Altar ya. Oh, ini piramidnya ya, teman-teman ya. Oh, ternyata terik sekali, teman-teman. Kalau ada matahari, ternyata terik sekali. Wow. Oke, kita naik mobil. Kita perjalanan ke altar ya. Oh, musuhnya beda lagi kalau mataharinya muncul. Siang hari musuhnya beda lagi, teman-teman. Oke, kita langsung ke saja yo. Ke sini, teman-teman, jalan selanjutnya. Wih. Gede banget. Oke, okay, selanjutnya kita ke sini, teman-teman ya. Jalan rahasianya terbuka. Setelah matahari terbitnya, jalan rahasianya terbuka, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita save dulu teman-teman. Kita masuk ke dalam. Let's go, let's go. Panas sekali di luar. Wow. Gelap ya. Habis di luar panas, sekarang di sini gelap. Wih, kedinginan teman. Oh, kok dingin ya? Padahal di luar panas loh ya tadi ya teman-teman ya. Di sini kok dingin. Ternyata istana es. Oh, siapa ini yang beku ini? Wow. Oke. Oh, dikali nggak bisa, teman-teman. Di hammer juga nggak bisa. Ayo kita lakukan ini, teman-teman. Oke, oh disembur, oke. Ayo Olivia, sembur Olivia. Ya, ini Olivia akan berubah menjadi, kita lihat, teman-teman. Ya, burung phoenix ya. Oke, sembur Olivia. Nah. Ya, telah beku dalam waktu yang lama. Akhirnya hidup lagi, teman-teman. Kapten Theode. Ini kaptennya perahunya Princess Peach ini, teman-teman ya. Yang berhantu itu kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas. Episode sebelumnya ya teman-teman ya, tentang kapal berhantu. Ini ternyata kaptennya. Oke,
Oke. Kita sudah mau berpisah dengan si profesor ini, teman-teman. Oke, kita ke... Oh, masih ikut ternyata profesor. Kita ke kapal ya. Kita ke kapal. Kapalnya Princess Peach ya, dimana ada pita pink ya. Pink atau ungu ya. Oke, teman-teman. Naik mobil, let's go. Panas bro. Padang pasirnya ya. Oke, teman-teman, kita gas, teman-teman. Kita kembali ke pita. Oke. Kita kembali ke perahu Princess Peach ya. Harusnya tadi lewat adalah iya tempat Bobby Matt meninggal ya, mengorbankan diri di situ, teman-teman. Oh, saya harusnya tadi lewat shortcut aja ya, kembali ke Tawaton. Gak kepikiran saya, teman-teman. Kita ke Auto Mountain. Okay. Kembali ke Tawaton ya, teman-teman ya. Tapi ini harusnya nggak lewat sini sih, tapi mau gimana lagi, lupa kalau ada shortcut. Oke, kembali ke Tawaton. Kita skip langsung aja, kita ke pelabuhan ya. Kita langsung ke pelabuhan, teman-teman. Oh yeay, kita ke Pita Pink. Perahunya Princess Peach. Oke, kita sudah ada di grid sih. Oke.
Oke, okay, let's go teman-teman. Oh, di sini ada apa ini? Ada ombak teman-teman. Oke. Nah, kita sudah ada di perahunya Princess Peach ya. Oke, kita ke bagian deck ya, teman-teman. Wow, sudah tertata rapi baunya. Oke, kita coba masuk ke deck ini ya. Kita ngomong sama kaptennya. Oh, gimana sih kapten? Oke. Okay. Kita kembali full. Kapalnya mana ya ruangannya si kapten? Oke, mungkin ini teman-teman. Bukan. Kita cari si kapten ya teman-teman. Mungkin di sini, mungkin di atas ya teman-teman. Oh, gak ada apa-apa ya sini. Oke, sebentar. Oh, ini ruang rahasianya. Banyak koin dan peti. Oke, dapat collectible treasure block. Let's go. Tapi kita ke mana lagi? Wow, kita kembali seperti sekolah.
Alright, alright, alright. Oh, ini belum dibenerin, teman-teman. Nice, kurang itu aja sih. Kita masih belum ya. Dan aja yang di bawah ini. Kira-kira ada apa di sini? Kayaknya bukan di sini jalannya, teman-teman. Kita cari jalan lainnya. Coba keluar ya, ke laut, lepas ya. Ini nggak ketemu si kapten ini, bingung saya. Kita berlayar kembali, teman-teman. Oke, benar. Wow, kita kesasar, guys. Oke, kita tanya ke Kapten Ote ya, yang membeku kita selamatkan di part sebelumnya. Kalian bisa lihat, oh kok part sebelumnya, part barusan kok tadi ya, yang membeku di awal-awal guys itu ya, itu tahu cara menghilangkan kabut-kabut dia. Oke, kita kembali ke Tawaton ya, teman-teman. Kita cari Kapten Ode. Ini tadi Tawaton, ternyata si kaptennya cangkruk mungkin. Lihat, apakah Kapten Ode benar ada di sini? Ternyata benar, teman-teman, ada di sini.
Okay. Kapal selam ya itu. Oh, kita dapat peta ya, peta laut ya. Peta apa ya, peta laut ya? Mungkin buat menembus kabut yang ada di laut. Oke, okay, let's go guys. Kita akan berlayar kembali. Yoi. Oke, okay, teman-teman. Kita tekan L, ada peta lautnya teman-teman. Di situ tujuan kita teman-teman. Pasti luas sekali ya. Wow, petanya luas sekali. Oke. Oh. Kita tekan di pad bawah itu kita bisa naik kapal selam ya. Oke, kita... Wah. Oke, kita akan menyelam di sini teman-teman. Oke, kita akan cari. Oh, belum bisa, teman-teman. Oke, kita cari jalan lain, teman-teman. Oke, kita ke sana. Oke, kita ikuti mapnya ya teman-teman. Yes, kita ikuti teman, kita ikuti mapnya belakang kanan. Kita lagi sampai teman-teman di Pulau Tengkorak dan oke, kita akan mendarat. Ya, berlabuh di Skull Island mungkin. Bonehead Island. Menakutkan katanya teman-teman. Oke. Oke, kita beli ya, pasti beli ya, full time plus. Tetap. Pasti nambah banyak nih timenya kita. Oke, kita beli, kita beli nih ya, coin step counter. Tourist, ya nanti kita keep banyak 10.000 langkah, kita akan mendapatkan hadiah sesuatu teman-teman. Oke, kita akan equip dulu storage yang barusan kita beli.
Okay, nice. Oh. Ya, di sini apakah kafe atau tempat teksimil ya? Oh, kafe ternyata. Yuk kita masuk kafe. Mungkin saja ada petunjuk di sini. Dapat bonus tulang. Tapi buat apa tulangnya? Santuy. Dekat sekali. Oh, ternyata tempatnya situ. Kirain bolongan. Jangan masuk, teman-teman. Wow. Gak bisa dipalu, gak bisa diapain. Oke, teman-teman, kita sudah ada di dungeon berikutnya. Oh, tembus. Wow, tembus, teman-teman. Tapi gimana caranya kita... Oh, gitu. Gimana ya teman-teman deh? Datak-datakin ya teman-teman. Oke, ternyata benar. Wow, ada tombol bintang. Membuka jalan rahasia. Bisa lihat dari atas sih. Marino. Coba lihat di sini, teman-teman. Woi. Wow. Tuh, salah teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya.
Oke, di sini kita turun pelan-pelan ke sana. Nice. Oke, kita cek. Wow, kipas angin raksasa. Oh, kabutnya dihilangkan. Kabutnya sudah hilang. Berangkat. Kita ikuti ping ya, kita ping ya teman-teman. Oh, lagunya enak banget. Oke, lagunya. Yo, jalan terus. Apa ini? Coba lihat. Coba yuk masuk. Isinya apa ya? Saya penasaran, teman-teman. Oke, kayaknya ada yang perlu bantuan kita, teman-teman. Wow, apa itu? Wow, summon. Summon burung phoenix ya, api ya, elemen api. Oke, kita skip. Jadi burung api, Sylvia dan sembur. Bebas, gak ada kritikan lagi. Oke, kita pakai apa ini ya teman-teman? Soul hand. Oke, that's great. Oke, kita akan pikir rider. Oke,
Berarti di pulau ini tinggal Profesor saya dan Olivia. Oke, kita ikuti. Wow. Wow, apa lagi lagi? Oke. Hei, cari. Wow, ada kota di sini, teman-teman. Oh, bukan cuma batu-batuan itu. Oke, ini adalah pita pinknya, teman-teman. Menjalar sampai sini ternyata. Oke, teman-teman. Kita cari pita. Pita pink mana pita pink? Oke. Mau apa ini? Ya. Oke, nanti aja ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan aja perjalanan. Kita coba cek di dalam. Yo. Ternyata di sini, teman-teman. Kita coba cari jalannya. Yuk, gaspol, belok kiri. Apa tahu keturunan lah. Ketularan hoki-nya ya teman-teman.
Ah, oke, teman-teman, kita menemukan akhirnya. Tidak. Oke, kita menemukan towernya, ya. Tower si Pita Pink. Ternyata mudah sekali. Wah, ternyata. Wow. Tinggi sekali menaranya. Oke, kita kelontok dulu ini, teman-teman. Shortcut ke kota jamurnya. Oke, harus ke... Apa ini ya? Okay. Yeah. Ini. Saya coba masuk ke pipa pink ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, teman-teman. Kita lagi cari apa ya? Tiga bola itu ya. Tapi tempatnya nggak tahu di mana ini, Mas ya. Oke, kita lanjutkan di next video aja yuk. Oke, kita lanjutkan di next video. Thank you for watching. Nanti di next video kita akan mencari yang tiga bola itu ya. Jadi kita sudah berlayar menggunakan perahu dan bisa menembus kabut ya. Jadi kita bisa menemukan Pita Pink di mana sumbernya ya, ternyata sumbernya di menara yang begitu tinggi sekali dan kita butuh tiga bola itu ya. Dan nanti kita cari sama-sama ya. Oke, di next video ya teman-teman, stay tune terus jam 12 siang dan jam 7 malam, satu video per dua hari ya, dua video per satu hari ya. Oke, stay tune.
Saya Tuji Pau undur diri. Bye-bye. Saya Tuji.